Di sebuah lautan terdapat dua ikan yang bersahabat akrab. Mereka adalah Julius, seekor hiu bersirip putih, dan Pup, seekor hiu kecil. Pada suatu hari, muncullah manusia di tempat tinggal mereka. Para manusia itu pun mencuri telur-telur yang belum menetas dari sarangnya. Pup merasa sedih. Dia gagal melindungi telur-telur itu. Julian pun berusaha menghiburnya. Akan tetapi, demi menyelamatkan telur itu, Pup akhirnya memutuskan untuk pergi ke pesisir pantai untuk menyelamatkan kawannya. Dia meminta bantuan sang gurita, Okto. Namun Okto yang menilai tindakan Pup terlalu ceroboh menolak membantunya. Namun tanpa disengaja, Pup mendengar pembicaraan Okto kalau Pup bisa bernapas di darat. Pup kemudian pergi ke daratan dalam misi penyelamatan telur-telur itu. Panik dengan kenekatan Pup membuat Julius meminta bantuan pada Okto dan teman-teman mereka. Mereka berniat menyusul Pup ke daratan menggunakan peralatan canggih yang tertidur di dasar samudra. Bagaimanakah kisah petualangan mereka? Berhasilkah mereka menyelamatkan telur-telur itu? Saksikanlah Seafood hanya di channel My Kids.